Putri semua, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya yang berlaku bagi desa daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pelantikan BPD di Tunggal Ilir ini, Pak Bati, gimana? Harapan kita pertama, mereka bisa bekerja lebih semangat, lebih giat lagi, lebih kompak dengan pemerintah desa, dengan Pak Kades, sehingga mereka bisa membangun desanya secara berbaik sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dan dengan pelantikan ini, tentunya mereka akan menyiapkan diri, pertama untuk memilih pimpinan BPD, dan sekaligus nanti dibutuhkan oleh Pak Camat. Dan selanjutnya mereka bisa bekerja, bermusyawarah untuk membuat program yang ada di desa mereka masing-masing. Intinya mereka harus semangat, kompak, bersatu padu untuk membangun desa masing-masing dan terus untuk berinovasi di desa mereka masing-masing. Pak Bupati, kira-kira ke depan dari Pemda Banyuwangi sendiri akan membuat gedung nggak kira-kira untuk BPD ini kan? Untuk sementara mereka tetap satu kantor dengan apa namanya kantor desa. Nah, untuk saat ini tidak mungkin kita untuk membangun kantor di sini. Oke, terima kasih Pak Bupati.